Minum gak? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti kau jalan sama dia. Siang. Jadi Bapak Kapolsek Karubaga di backup oleh anggota Brimob bahwa ini ada empat track. Aturan Satgas COVID tidak bisa track dari bawah itu naik ke Tolikara. Kecuali mobil yang dari Tolikara turun ambil barang ke Wamena, itu pun langsung kembali. Ini ada oknum aparat yang bermain ini. Ini ada oknum aparat yang bermain. Jadi ini harus diusut. Nah, jadi kemarin pernah ada masalah di sini gara-gara masalah ini mobil kecolongan. Menurut ya orang-orang itu. Ya, menurut masyarakat. Tapi sekarang ini bisa lolos. Barang-barang ini barang-barang kios. Jadi ketika mobil ini, barang ini diloloskan di kios, masyarakat tidak terima. Karena di sini juga pengusaha bukan satu, bukan dua orang. Oleh sebab itu, tadi sudah komunikasi dengan tim dokter, tim COVID, ini harus kembali ke Wamena. Dan begitu. Ini ada oknum yang bermain. Ini oknum anggota nih yang bermain. Kami sudah mendapatkan bukti. Saksi dari supir-supir. Jadi begitu. Jadi ini harapan kami, karena ini virus corona ini paling berbahaya. Jangan sampai nanti Tolikara nanti seperti daerah lain. Kita harus putus rantai penyebarannya. Oleh sebab itu kami harus tegas. Kita jalankan aturan yang benar. Tidak ada yang pilih kasih di sini. Terima kasih. Selamat sore.